Masih banyak XTC. Dulunya XTC itu geng motor yang suka dibilang dari masyarakat geng motor, sekarang berubah menjadi ormas. Dari tahun ke tahun XTC banyak perubahan sampai saat ini. Dengan bagi tajul ini, semoga kita kedepannya dipandang lebih baik lagi oleh warga, bisa maju lagi bersama. Bagi tajul ini untuk wilayah Kabupaten Kota Subang. Kegiatan tajul ini kita santunan untuk anak yatim, kita berbagi kebaikan untuk anak yatim dan buka bersama sama anggota yang lain untuk memperkenalkan diri dan saling mengenal, mempererat silaturahmi dengan anggota yang lain. Merubah paradigma masyarakat yang tadinya menilai bahwa ekspresi itu buruk, ingin menjadi baik di mata masyarakat. Makanya kita sering mengadakan sosial kepada masyarakat. Di bulan Ramadan ini kita mengadakan takjil untuk yang buka puasa di sore hari, dan pada hari ini kita mengadakan santunan pada anak yatim dan buka bersama anak yatim. Kita masukkan sebagai dewan pembina karena beliau adalah di Subang ini kita pandang sebagai tokoh pemuda, jadi kita perlu pembimbingan lah, karena awalnya kita itu dari anak-anak motor yang ingin berubah menjadi baik. Makanya kita mengambil dewan pembina Pak RD yang bisa membawa anak-anak KSD menjadi lebih baik lagi. Jadi kata siapa itu salah? Tidak. Mereka adalah anak-anak muda yang memang harus kita bina, yang harus kita bimbing kepada hal-hal yang positif. Hal-hal yang negatif bukan esensinya yang salah, itu adalah oknumnya. Teman-teman esensi ini adalah pemuda-pemudi generasi bangsa yang memang harus kita salurkan tanggung jawabnya sebagai saya, sebagai pembina. Kapanpun, dimanapun waktunya dan dimanapun tepatnya, saya siap oleh ITS untuk mendukung apa yang menjadi program-program ITS di Kabupaten ini. Tidak usah ragu, datang ke rumah saya, kepada teman-teman ketua ITS dari Subang, dari Bandung juga datang. Saya juga adalah bagian dari teman-teman yang dulu tahun 90 ya di Bandung sama komunitas SSC juga. Saya waktu sekolah SMA di Bandung, saya adalah senior dan kawan-kawan semua. Ini optimisme bahwa teman-teman adalah bagian dan orang-orang sukses nanti ke depan. Ini hal yang luar biasa, mau teman-teman SSC ini berbagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang melibat dana kan. Banyaknya kita ke setiap kecamatan ingin merubah paradigma masyarakat dengan mengadakan kerja bakti, terus bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, dan mengadakan acara-acara yang positif. XTC Subang berdiri tahun 2004-2005. Dulu masih belum menjadi ormas, masih sebagai anak-anak motor lah bisa disebut. Kalau masyarakat bilang itu geng motor, padahal kita cuma klub motor ya. Cuma karena paradigma masyarakat yang namanya hidup di jalan, jadi buruk. Makanya sekarang kami ingin mengubah citra XTC itu menjadi lebih baik lagi kedepannya di mata masyarakat, pemerintahan, dan semua.